Lu geseran dikit kenapa sih? Ini gue mau makan dengan tenang, dengan nyaman. Eh, bawel. Gue juga gak muat nih, lihat dong, gede banget. Yaudah deh. Mas, gue mau makan di luar aja. Lu anak mobil kan sih? Anak mobil? Mana tuh di dalam? Aduh, udah minum gak sih? Minum. Aduh, es banget lagi. Walat. Iya. Halo nih, maaf. Jangan satu, Pak. Aduh, jangan satu dong, temennya ada tiga. Berapa? Aduh, udah semangat. Sorry, Bang. Ya, siap. Sorry, mobil gue sempit. Ya nggak gitu, saat ini dianya aja nih kebanyakan bertingkah nih. Lagi lo kenapa sih? Beli, Mbak. Satu lagi, Mbak. Oh, iya? Wah, ya kasih banget. Oh, iya, ini. Siap? Iya. Lagi lo kenapa sih, San? Nggak beli mobil harian aja? Gue bukannya nggak mau beli mobil. Gue belum nemu aja yang pas dan rasanya kayak mobil gue dulu. Kemarin gue anterin si Ihsan ke OLX Auto Store, tapi belum ada yang pas. Ada yang kursinya cuma dua. Ada sih yang oke, tapi warnanya nggak biru, bro. Ada yang oke, warnanya biru, tapi adanya di OLX Auto Store yang di Bandung sama Surabaya, bro. Agen kenapa sih? Kemarin nggak langsung tawar aja pas lihat mobil lo itu? Biarinlah. Biar yang punya mobil gue sekarang itu sama anaknya ngerasain kayak gue dulu sama almarhum bokap gue. Kan? Kenapa? Woi, kenapa nggak? Kalau nggak, nanti pulangnya kalian berdua, gue masukin ke kotak sayur di belakang. Ya jangan, Dimsan. Jangan. Gimana? Jadi beberapa hari yang lalu, gue sama Lucky tuh ngeliat Dinar jalan sama cowok. Yang bener lu. Iya. Bener, San. Nih, Lucky sempat foto kok dia. Yakin mau sih? Ya, kasih gitu. Yakin lo mau lihat? Lihat. Sorry, bro. Bisu, ngapain lo makan? Ngapain aku jalan sama Martin? Loh, kok kamu pakai ngeles sih? Orang jelas-jelas ada buktinya di Lucky. Salah. Bukan aku itu. Nar, kamu gak usah ngeyel deh. Aku udah lihat sendiri kalau kamu beneran jalan sama Martin. Mungkin aku lagi antar sayur kali, atau... Gak usah ngarang-ngarang. Emang kapan kamu mau nganterin sayur sendiri? Atau kamu mau jalan sama dia? Jalan aja sana. Saya bukan begitu. Apa sih kurangnya aku? Selama ini aku kerja keras untuk kita berdua. Aku jual mobil kesayangan aku untuk masa depan kita. Apa kurangnya? Apa karena aku belum bisa ngasih anak buat kamu? Tumben gak ngabarin dulu. Ya elah.
alasan, kayak nggak tahu kita aja ya nggak? Bandung yuk. Bandung. Yuk. Anak-anak pada mau offroad di Cikole. Startnya besok pagi pas sunrise. Pas banget kan kalau kita jalan malam ini. Aduh San, udahlah nggak usah banyak mikir. Daripada lo suntuk nih di rumah, mendingan lo ikut kita. Iya, ya udah, bentar ya. Nah, gitu dong. Cakep. Buru-buru. Mau juga lo, ih. Iya, untung aja dia mau. Kesian sih. Tapi by the way, kita bilang dinner enggak ya? Gak usah deh. Ribet nanti. Mendingan kita fokus nyenengin Isan teman kita. Nah, boleh juga dah. Ngapain gue ngikutin lu? Loh, kamu mau kemana? Bandung. Bandung? Kok mendadak? Sama siapa? Emangnya penting ya bilang-bilang? Kamu aja jalan sama siapa nggak bilang? Pulangnya kapan? Nggak tahu. Emangnya kamu peduli? Sayang. Martin. Udah 2 tahun kita gak turun kayak gini sejak pandemi. Yoi bro, tapi sayang banget. Gue gak mau mobil lari nih. Biasalah, lagi gue pakai jualan APD sama masker. Dagang mulu otak lo. Traktir makan gak pernah. Ngomong-ngomong yang lain mana nih? Biasanya Ardi udah nyampe duluan. Iya ya. Tadi kan startnya bareng sama kita. Oh makan dulu kali ya. Gue call dulu deh, bentar. Isan. Udahlah bro, lo gak usah mikirin dinner lagi. Sekarang saatnya kita seneng-seneng. Tuh lihat tuh. Iya kan? Di mana bro? Ntar pas lo di Jakarta, baru selesai masalah di Jakarta. Hah? Tuh bro. Gue sih pengennya kayak gitu, Luk. Tapi mau gimana lagi? Ini perasaan, gak bisa dibohongin. Apalagi ini istri gue sendiri. Gue gak nyangka. Kok bisa-bisanya nya? Dia jalan sama cowok di belakang gue. San. Lo pasti gak percaya deh. Apaan? Tadi pas gue telepon si Ardi, dia bilang katanya dia lihat Dinar jalan sama cowok di Bandung. San. Gimana?
Mau gue bantu? Oke. Okay. Oh iya, oke, oke. Lu ngapain bawa barang? Siap-siap aja bro, siapa tahu kan? Dinar! Din! Halo mas, selamat datang. Mas, ya? Lihat istri saya di sini gak? Ini. Oh, ada di dalam mas, berdua sama temannya. Mas, ya mas? Iya, ya. Dinar! Dinar! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ya, San. Ini nih. Kena dia. Sayang, kita semua tahu impian kamu apa. Dan impian kamu ada di sini sekarang. Eh, ayo. Kejutan lagi nih. Hitung dulu. Mulai ya. Tiga. Tiga. Dua, satu. Selamat ya, Pak. Nanti kapan-kapan kita offroad bareng ya, San? Siap. Bener loh? Pasti. Siap turun lagi, bro. Selamat datang kembali di Klub Biru. Lagi nih hadiah buat kamu. Apa itu? Apa belum cukup kamu kasih hadiah mobil impian aku ini? Buka deh. Serius? Serius sayang, kamu hamil.